Media asing menyoroti rencana Presiden RI Joko Widodo yang akan berkunjung ke Rusia menemui Presiden Vladimir Putin pada Kamis 30 Juni mendatang. Bahkan Rusia menyebut agenda ini sangat penting sehingga mereka sudah bersiap menyambut orang nomor satu di Indonesia itu. Mengutip tribunwow.com, media asing yang menyoroti rencana Jokowi ke Rusia diantaranya adalah Straits Times dan South China Morning Post atau SCMP. Diberitakan bahwa pertemuan Jokowi dengan Vladimir Putin pada 30 Juni menjadi sangat penting. Media tersebut menduga pertemuan itu kemungkinan terkait dengan konferensi tingkat tinggi atau KTT Grup 20 yang akan digelar di Bali pada November mendatang. Sementara kantor berita Rusia TASS dari Kremlin Selasa 14 Juni 2022 memberitakan rencana Vladimir Putin akan bertemu dengan Jokowi di Moskow. Kremlin mengatakan bahwa agenda Jokowi di Rusia adalah kunjungan yang sangat penting. Sumber Kremlin mengungkapkan bahwa Indonesia adalah mitra penting Rusia. Kedua negara itu disebut telah mempertahankan hubungan politik dan ekonomi yang intensif. Meski begitu, sejumlah informasi mencuat bahwa pertemuan itu kemungkinan akan membahas soal perang Rusia dengan Ukraina. Demikian informasi hari ini, nantikan berita terbaru lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.